inilah pemain yang paling banyak cedera dalam sejarah sepak bola. Posisi 9 adalah Marco Reus, yang melewatkan 1313 hari sepanjang karirnya untuk pemulihan cedera. Posisi 8 ada Ronaldo Nazario, hanya total mendapat 8 cedera tetapi memakan 1324 hari untuk dilewati. Posisi 7 ada Frank Ribery, melakoni 1363 hari untuk 72 cedera yang pernah dia derita. Posisi 6 dan 5 diisi duo bek tengah Belgia Thomas Vermaelen dengan 1366 hari dan Vincent Kompany dengan 1419 hari. Posisi 4 tidak terlalu mengejutkan Jack Wilshere, sangat bertalenta tetapi cedera terus sampai 1470 hari. Posisi 3 mendapat medali perunggu adalah Arjen Robben yang menjadi pemain kelas dunia walaupun cedera selama 1500 hari. Posisi 2 masih aktif bermain yaitu Stefan Jovetic selama 1510 hari sampai sejauh ini. Dan pemenangnya adalah Raja Cedera yang melakoni 1747 hari yang membuatnya melewatkan 314 pertandingan adalah mantan talenta Arsenal Abu Dhabi.